Trek Mas Bro, alhamdulillah Mas Bro. Wih, mantap Mas Bro. Lumut batu Mas Bro. Hasil dari Kali Ciliwung, mantap. Salam mantap. Pejuang Mujair. Oh. Hihi, ini dia lumut batunya nih. Tuh, mantap. Terbukti jos gandos. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mencoba mengambil lumut batu di aliran sungai Ciliwung. Guys, kita sudah nyampe di Kali Ciliwung, guys. Ini kita coba pasang umpan di sini di depan, kurang lebih kedalaman 2 meter. Seperti ini spotnya, guys. Ini guys spotnya, dalamnya 2 meter. Kita coba menggunakan umpan lumut batu dan umpan lumut hijau. Oke guys, pantengin terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Lumut batu asli dari Sungai Ciliwung. Tuh, teksturnya kasar, berjenggot. Disebut juga lumut singa, kata Bang Ulin Fishing. Tuh, kata Bang Ulin Fishing sih ini namanya lumut singa. Banyak tuh. Banget bos. Tuh, nempel-nempel kan. Masih macet lah seperti itu. Kita ambil ya tuh. Seperti ini guys lumutnya. Lumut batu asli loh ini loh. Dari sumbernya langsung. Tuh, dari Sungai Ciliwung. Tuh. Proses pengambilannya seperti ini guys. Ini kita proses pengambilannya ya. Ada juga lumut hijaunya nih guys, tuh ngumpet-ngumpet. Bercampur lumut hijaunya juga. Tuh, pada nempel guys. Tinggal diambil-ambilin aja. Ini guys, tuh. Banyak sekali kan, tuh. Udah kayak rambut gak? Tinggal kita ambil-ambilin aja nih, tuh. Ini makanan favorit babon nih, Bang. Nih, guys. Oke, guys. Kita sedang proses pengambilan lumut. Ini di Kali Ciliwung. Sementara kita mengambilkan umpan dulu nih, saya dapat beberapa lumut batu. Nanti kita tes umpan ini di situasi pulau ya. Mudah-mudahan ikannya pada mau makan. Oke guys, kita lanjut cari lumut lagi. Proses pengambilan lumut batu ya guys. Pada nempel di batu-batu. Ada dua jenis lumut yang ada di sini, yang warna hitam atau lumut singa atau lumut batu juga sama. Satu lagi yang teksturnya berwarna hijau. Ini seperti yang ada di batu-batu ini warna hijau. Ini lumutnya nih. Pada nempel. Kalian bisa ngeliat nggak tuh? Nempel-nempel guys. Tuh, keren banget kan? Lumut batu sama-sama lumut batu, cuman beda jenis. Beda jenis. Ini di bebatuan semua nih, alami. Kita cari di setu di Kali Ciliwung nih guys. Kali Ciliwung. Kali Ciliwung. Ini guys, dapat guys. Tuh.
ala babon nih guys. Nanti kita lihat yang mana yang dimakan, yang hitam atau yang hijau. Oke? Oke, kita sudah sampai di lokasi Setu Pulo. Di sini kita akan mencoba memancing dengan menggunakan tadi ya, umpan lumut batu guys. Saudara-saudara, ini dia. Nah, kita coba mancing di sini ya. Saya sudah menaruh umbul di depan. Berwarna orange. Bergerak guys. Umbul saya bergerak. Sepertinya ada respon. Mudah-mudahan dia makan guys. Gak dilanjut guys makannya guys. Umpan lumut batu strike mas bro. Alhamdulillah mas bro. Wih mantap mas bro. Lumut batu mas bro. Hasil dari Kali Ciliwung. Mantap. Salam pejuang mujair. Ini dia lumut batunya nih. Tuh, mantap. Terbukti jos gandos. Halo guys, kita akan mencoba memancing dengan teknik pelet atau umpan pelet nih. Kita selingan ya. Tadi kan menggunakan umpan lumut batu, sekarang kita pakai pelet. Coba kita lihat tim pemburunya atau pejuangnya. Lempar dulu guys, lihat ada reaksi nggak kira-kira. Wih mantap, wih strike mas bro, strike. Loh mantap mas bro, mantap bocil mania. Kasihan guys, kita rilis aja. Kita lepasin lagi ya. Oke guys, ini bukan di kolam. Kita rilis ya, biar lestari. Oke, masuk. Wih. Ah, mantap. Apalagi nih guys, ikannya guys. Wih, mantap. Ikan serowot atau ikan linjar. Mantap mas bro. Bro, strike mas bro. Ikannya mantap mas bro. Super gendut. Super gemuk kan. Mantap mas bro. Hasil mancing Setu Pulo.